Di jalan ya? Mana lah? Itu pelan pelan lewat timur. Jadi nggak gendak. Ular jalan ya? Ilmu anu manfaat. Amin ya Allah ya Rabb.
para kiai kiai yang sejena nubuka ulama disebut di jina kulantaran tewaraun kaulah datang ke dia ya naik nama yang kulantaran membaca nama kaulah ya babaturan kecil kiai muncul kolam ini kiai muncul banget muncul babaturan ke waktu di Bogor nu datang ngaka di itu Raina eta Kaji Ayong ieu Raina cucu oh da kaula da teh kitu mah ieu mah lain geus nyarita lain geus nyarita lain geus tausia maksudna teh ngobrol ngopi geus lila ai ka dieu na teh haulan pesantren eta cek adi adi pula jinto wangian eta teh itu pesantren gede eta mah rada titadir dari lakila nganggis tanggung lah sabodo Allah datang tadi maka alhamdulillah ya itu kan mudah-mudahan kabihan para putra-putra sing dipasihan kesehatan sing dipasihan kategeran bikin ngabimbing orang kabihan amin ya Allah ya Rabbah alamin kitu deh ke para kori anung tos macakan tilawatil Quran nusuk itu menggelegar nikmat kadingan sedih lamun didegelenyek-lenyek tapi ilang itu dia mudah-mudahan tilawatil Quran nasi ngajadikan syafaat ke orang kabeh jaga di yaumil kiamat amin ya Allah ya Rabbal amin. Aparatur pemerintah sipilna militerna dimulai Bapak Jokowi datang ke RT anu alhamdulillah presiden ge dihadir nang tersempet lantaran jalanan lubang-lubang isi geus di dieu ngawakilkeun ka Bapak RT na sarua atas nama Bapak Jokowi mudah-mudahan urang doakeun pemerintahan urang sing aya dina kasehatan sehat jasmani sehat rohani supaya daek itu ngayomi ka masyarakat mah ulah dengdek bae. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat antu kaula tibyar. Alhamdulillah. Pada kesempatan ieu alhamdulillah urang kumpul anu kuduna mah hees leungeun. Tapi heran harayang dieu di dieu kupeda orang datang ke dia diundang lain diundang ke panitia lain diundang ke tuan rumah tapi sebenarnya mah diundang ku guru orang almarhum almarfullah Abah Haji Ardi bin Abah Haji Musofi undang orang kabehan oi padani ulama geus mau geus tenang teu kudu salat teu kudu puasa geunaheun eta kadari maneh mah can parae engke bakal nyusul antum lana salafun wa nahnu alaikum tabau wa inna insyaallah taala bikum lahiqun. Jadi urang kumpulna ka dieu teh aya lain adalah dorong doa ka almarhum almarfurlah. Urang doakeun mudah-mudahan almarhum almarfurlah sing dihampura dosana. Sing dicangkeun tur dilegakeun kuburanana, sing nang kanikmatan kubur ditenden dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Kitu deui urang mah hadir di dieu. Si mudah-mudahan orang yang dihampura dosa tur mudah-mudahan dikucuran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun nyaritakeun maut nasiun sebenarnya komo lamun nyaritakeun neraka ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala nyiptakeun manusia teh beda-beda. Ayah nu dicipta ku Gusti Allah teh jadi rasul. Tugasna nyampaikeun risalah ti Gusti Allah. Dimulai Kangjeng Nabi Adam datang ka Nabi akhir zaman. Jelas, eta mah jelas.
Ayah oke mencipta gugus di Allah teh jadi nabi. Eta jelas, jelas no? Jelas pasti kasor, kasorga. Jelas nabi pasti kasorga, rasul pasti kasorga. Mantakan bulantaran pasti kasorga. Ayah no yang jadi rasul dua bangula ngarang saka. Musonek. Musone ngaku jadi rasul nyuruh 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 hayang ke surga aja pasti ke surga maknya rasul ke neraka. Musone kenal dari diri sekarang nanti nasodikun musone eta tukimin ngaku rasul tuh pantas tuh balik ke maknya ngaran tukimin rasul nu jelas nang ngaran kuku mahake tuh pantas sebab terus ditutup rasul mah ditutup kenabian nabi akhir zaman baginda nabi besar Muhammad. Oke Gusti Allah nyiptakan ayah jelema diciptakan jadi syuhada. Masya Allah nikmat perang di jalan Allah nyawana digadaikan ke agama siap maut di medan laga. Bagi para syuhada yakin asur pasal pasal nikmat. Ya orang pulau mau menjajah perang terserah. Karena gua bawa orang luar negara lah kok. Ya, omong boleh tak? Kau sudah tahu siapa dia siapa mau pulang. Kita gimana? Ayah, oke. Allah nyiptakan manusia teh waliun min auliyillah atau wali Allah. Beh, nikmat. Eta jelema utus Allah dicipta jadi wali. Emang rumah itu wali. Ya aku sih gimana? Alhamdulillah. Loba diurang yang jadi angkat jadi wali. Lo penting syaratnya kawin bela. Mual bisa jadi wali lamun teu ka pamajikan dengan syarat boga anak awewe. Masyaallah. Wali Allah luar biasa. Artinya jelema anu geus musul lillah pasti asor kasur. Kabledian kan Gusti Allah nyiptakeun manusia ayeuna jadi manusia soleh. Hartina soleh teh adalah bagus hablum minallah, bagus hablum minannas, na oge ba bagus tah. Eta ge pasti asor asorna. Hablum minallah bagus dicita salat daek, dicita puasa daek, dicita zakat lamun ngakunang zakat daek. Bagus. Hablum minannas na bagus. Jeung tatangga teu pernah aya codega, nikmat. Tatangga dingin lah. Jeung pamajikan nikmat. Pamajikan. Duh. Jelema saleh. Tatangga boga hayam, hayamna kajeun leupas aman. Teu sieun leungit. Boga embe aman. Teu sieun leungit. Tong nikmat jeung dokna jelema saleh. Nikmat. Ah, pasti asuh. Asuh. Ayah dari Gusti Allah nyiptakeun manusia teh pasek. Pasek. Ari pasek mah jelema iman mah iman, ngan sok maksiat. Osok mah sia. Nempo botol dicekek. Nambah. Minum buku minuman keras, minum keras. Cak oma irama ge minuman alkohol mah adalah minuman setan. Ulah diinum atuh aya minuman setan mah sebab lamun eta minuman setan diinum setan ngambek teu kabagian. Maka sia edan karena goblok sebenarnya minuman aya disakan usia diinum usia maka ngambek asup ka jero awakna jadi edan galah bagelut minuman setan diinum. Pas teu meunang mangge awewe anu montok-montok. Eta mah masya Allah. Lamun boga tatangga jeung mapasek, buyang. Boga kotok-kotok meunang leupas leungit, boro-boro leupas di jero kandang leungit, embe-embe leungit. Bahkan lain sekedar kotok jeung embe, anak leungit teu pasti kotok leungit. Masya Allah, teu ngeulah teu nyamak. Bahkan bari mah loba leh anak baik, pamajikan leungit dibawa ka leungit.
kalau enggak goblok. Astagfirullahaladzim, pasek. Tah jama pasek mah pasti ke neraka ngan lamun aya imanan bakal diangkat ke surga tapi kudu moja itu enggak tebal. Nauzubillah min anu paling parah Allah nyiptakeun manusia munafik. Jelema munafik. Ieu mah paling leuwih parah daripada jelema kafir. Sebab jelema munafik mah pura-pura iman, pura-pura Islam, pura-pura bageur orang jirona mah geus berbuat ya jahat jalan bari. Pura-pura pakai baju koko, pakai kopiah, pakai sorban. Korenganan teu iman karena geus nyalon apa? Loba, wow, bere sedekah. Iya ini bere sedekah. Sambil diberi sama masyarakat mah. Korenganan ayam dicok. Ayam. Jelemanan mah geus teu mikiran tentang agama. Koma teu iman mah. Kafir ngaranna na'udzubillahi min dzalik wa min dzalika neraka. Lamun urang nempo tadi nabi rasul syuhada aulia salihin asup ka surga pasek munafik kafir neraka urang geus ieu ka mana kira-kira. Hah? Urang arep ieu ka mana ieu? Heh, ieu ka surga. Ini nabi jeung rasul mah mungkin. Coba orang nangarah asup ka syuhada apa mungkin? Berani itu orang perang. Perang berani enggak? Perang tem menegakkan agama Allah. Berani enggak? Nah, jadi wali Allah. Berani enggak? Tapak nak napaan dunia. Berani enggak? Ya paling tidak berani. Orang kaya ilulah di tempat atau di golongan anu sholih. No? Anu soleh tak etah. Allahumma ja'alna minal akhyari marzuki alladzina an'amta alaihi minan nabiyyin wasyuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Tak etah lah kalau orang jadi babaturan lah ulah jelema pasek komo munafik kafir. Tuh mudah-mudahan baik orang asup ke golongan jelema solihin. Amin. Pan jadi jelema soleh teh teu bisa sembarangan seperti membalikkan telapak tangan. Jelema soleh teh ka agama atuh teu sembarangan. Nya eta urang teh kudu nyaho saha sebenarna mah urang. Deka mana sebenarna urang? Oh, berarti urang teh kudu daek datang ka jelema anu soleh. Belajar ka jelema anu soleh nanya tuh. Nah iya pondok pesantren adalah tempat jelema anu soleh. Maka datanganlah ka diri urang nanya tuh. Moal ka bisa soleh. Datang ka jelema soleh nanya tuh. Nah urang masalah. Siya jelema. Naon si jelema. Jelema teh insan. Itah ibadah kagus ke Allah subhanahu wa ta'ala. Kudu kumah ibadah kagus Allah. Maka dirinya lah dijelas ke nukuk ulama bahwa manusia teh ternyata tersusun dina dua elemen. Hiji elemen jasmani, kedua elemen ruhani. Pas kumah si elemen jasmani. Elemen jasmani teh adalah kulit. Al jildu maudhi'ul lahmi wal lahmu maudhi'ud dam wad dam maudhi'ur ruh. Kulit tempatna daging, daging tempatna darah, darah tempatna ruh. Nang karak datang tadinya disebut ruh nabati. Artinya ruh nabati butuh dahar, butuh minum. Butuh dahar, butuh minum. Tak karena datang ke runa bakti. Mun bagus daharanina, bagus imumanina, bagus jasmanina. Misalkan daharna kejung bergizi, daharna jung panggang ayam, sate mbe. Ngerti? Begitu tuh. Begitulah minuman lagi. Aku wak. Air minum.
insya Allah bakal sehat jasmani, kulitnya bagus, dagingnya bagus, gitu. Mantap, mantap. Coba lamun daharna. Dahar ke jengkol deh, sekali di baturan pulau Tri-Tri, nah, pokos kawat, plus. Unggal kue, atur betama tidak bergizi, lamun geus bergizi. Guru kulit geh mana? Radang. Atil, masya Allah, kita kakak datang ke rumah bati, didinya lah berfungsi urusan dokter. Dokter dalam orang banyak atil bawa ke dokter. Kenapa sakit jantung? Oh iya ini, dan jadi kurang ini. Urusan dokter kau kamu datang ke rumah bati. Nggak geser dari ini. Ruh hewani, dalam nah, ruh hewani beda. Ruh hewani mah butuh dahar, butuh minum, bari ayah kahaya hewan. Itu ayah kahaya, dahar hayang dahar. Itu dahar mah hayang mengunah, tu hayang ngar lagi. Hayang jemur hayang ngar lagi hayang. Minum lagi sarua macam-macam. Ayah hayang minum kopi, hayang minum susu. Itulah disebut nak. Loh hewan, hewan dahar jeung sate minum susu mulai patuh karena ke awak mulai empuk lawan jenis hayang naon ya hayang itulah eta hewan tempo kebo tempo ambe beteng sebuah empo lawan jenis naon be ya teu beda jeung make sarua kos teu meunang lagi anu montok-montok tengeng-tengeng manggi anu glowing-glowing hayang maju wih wai kamu cantik bagaikan gunung dilihat dari jauh kamu begitu cantik setelah dekat aku ingin naik sama kamu eta hewan maksudnya dijaga di jauh kan jadi dijaga kan hayang nah kata gunung hayang naik tuh masya Allah tabarakallah. Lamun karak datang katinya baik, maka lamun baik neraka. Kudu kumaha tuh? Dah, urang teh manusia sarua jeung embe. Urang sarua manusia sarua jeung kebo. Bedakeun dong urang jeung embe. Bedakeun urang jeung kebo. Sebab manusia mah cenah disebutna hayawanun natikun. Hewan sarua cuma natikun. Hatina natik adalah mudrikun idrokan kathir hartina manusia yang bertanya dan bertanya mencari jawaban dan mencari jawaban adalah mencari kebenaran tak nanyakun eta teh gara-gara kudu datang ka kiai ayo urang manusia sih naon ciptaan Allah pang bagus-bagus na ciptaan dibandingkan jeung embe jeung kebo jeung monyet jadi di bajuan eta tetap bagusan manusia bahkan jeung malaikat lamun mencapai kana titik kesempurnaan bakal bagusan manusia kudu kumaha tuh eta mah diolah mulai datang ka kiai sia ditasuk ibadah di antarana ibadah salat kudu kumaha salat salat teh kudu suci belajar ngawudu sanggeus belajar wuduna belajar salatna tak eta katara praktek belajar ulah datang ka kiai kulantaran lamun urang teu daek belajar ilmu agama maka naon bedana urang jeung kebo mun urang teu daek belajar ilmu agama naon bedana jeung kotok supaya urang beda antara urang jeung kebo jeung kotok maka urang teu daek belajar yai wasa wajib masak ngomong aja anu mah belang hayu bae hayu bae pan hayu bae ya cak kolot lamun urang boga sapi kuruk paraban ke orang langsung itu enggak coba ke orang oh sapi guru bawa ke orang nyisian yang nyisian di tangan maksudnya nyisian dibawa ke tempat jemput di galang-galang nyisian ngarangnya tinggal apa di paraban lah di paraban kembal-kembal lintu tak pas itu orang yang ngaji sakwe ngaji atau mingguan-mingguan
bulanan-bulanan, ayo ngaji-ngaji. Tebal-tebal mah bakalin lintuh ku pangarti. Nah, itulah manusia. Datang kayak gini, masya Allah, tabarakallah. Lamun orang datang, berarti orang mumpin. Nah, jadinya karena datang ke ruhul hewani, lamun orang harus belajar ke kiai, mulai belajar syariat, pikihna ngaji, bilagona mantekna ngaji. Lamun karena datang ke dinya, jelema bakal sok. Bakal sok. Jelema ahli pikih, bakal sok. Kau mau ahli alat mah, bakal sok. Lamun datang ke dinya doang. Umah sholat contoh, dua contoh. Anak mondok, pintar tinggi. Pulang ke imam ngobrol di batu ronong. Wah, susu dia. Jam 4 TS. Udah jam 10. Berarti kabar? Kaberangan. Kolak marah. Siap, santri-santri. Kaberangan. Emang aku nampak kaberangan. Terus, masih dorang gak? Siapa dorang? Widih. Paling itu bapak di pesantren ke ditanya ngerti ngaji. Cipan jadi posisi. Ya, Pak ya. Ditanya. Jelpan boleh itu selalu mentak dorang. Siap tersulat dulu. Betul maka masjid. Memantak tersulat dulu ke lah HS. HS kan? Emang jelma HS dorang. Kak lamun tersulat. Rupi alkolama ansanasin. Di antara anain hataya staikozo. Jelma HS diangkat kolak lah. Berarti tinggalak sanak jen sholat ge ke doraka pada hari eta hatanya staikozo engke mun budang ngalilit lilit jam 10 kula mandi jukodo oh masalah di tepo lamun kula jam 4 sholat pante ente ke HS kataklik ente cak pikir ente kataklik jalanan ke HS tuh gara-gara pintar pikir itu kan belum berarti enam persen tu. Kalau anak pulang lagi mah, obrol penting subuh. Kebenaran. Siapa? Tanya pasti nanya jawabnya. Terpraktek tak ya praktek pikir. Aduh, masya Allah, barakallah. Bakal kok? Malah mengelmu mantek, mengelmu alat nama. Rupi al kolamo. Yaitu ansalatin anain hatta yastrikoto. Uyang pak. No, rupiah pil madi, ayat madi itu pilu madi. Ayat hatta huruf goya, kesnya sampai yang saya kalau pil mudore itu pilu mustakbal. Herak ayat no madi di goyahan mustakbal. Coba mbak bahasen. Di muka saya semua aneh adalah. Bakal sombong, bakal sok maka ulama cakus nadi esian ku elmu. Itu sebenarnya lu elmu, kok mau elmu? Nah, sanggis nadi esian ku elmu, sok esian dey ku hilim jeng hikmah, bakal kara. Ruh bakal mantep lamun tadi ruh hewani, nges berubah karena nyahok ke pangeran, nges berubah nyahok karena aturan ayah parentahan, ayah larangan. Saat itu lu marentah jeng mengalarang, nyaita cincinan orang kangen nadi besar Muhammad, sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sakumaca Imam Ibnu Ruslan, Nabiyun al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlila min huwa lanani ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Nabiyun al-amirun, nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amirun tukang marentah kana kaharian jeung tukang ngalarang kana kagorengan. Masyaallah, teu aya nu leuwih hebat cara ngalarana, teu aya nu leuwih hebat cara marentahna iwal di junjungan urang Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuk urang nyaho naon parentahanna, nyaho laranganna. Lain urang nyaho mah di saha di para kiai nikmat. Kakak kita harus datang karena ruh-ruhan.
Kesnya hawa pangeran, itu disembah. Urang hamba, itu nyembah. Nyembahna pake atuna. Itulah kesempatan penikmat di ruha roh rohaninya. Tanya deh, kurang kaki. Alhamdulillah sholat geus mantap. Alhamdulillah geus cara-cara nang mantap. Taikeun deui, ditaikeun ku Kiai So. Bicara tentang hilim. Hilim cuma hilim mah bleh dituun sabar. Ieu sabar. 2 kilo deui kayak gini. Kos masih? Ya. Ai hil ai sabar mah lamun urang boga kabogoh ngaranna hayati. Ekor teh mah kuhayat dibikutuskeun. Maaf Kang Jengudin, sampai di sini aja. Kayaknya hubungan kita gitu, saling doakan saja. Ngeri ate. Siang mah kurang mah. Mulang nanda uring-uringan. Wajoh, kudu kumaha ieu. Oh, ayah harenganan. Di kuasaan modern sih kuing hayati. Ayah disebut ilmu pelet. Ya, omoh di bulan mawabak. Gitu. Mulai pakai celana, naik ke kopi ya. Cek babat turun ke mana sih ya? Dek emak kiai. Eh, panggak panggil ya, gini ya kiai. Dek emak kiai gitu tuh. Sok gitu deh, sok merek kuasa. Kuasa nao, karek. Merek hayati. Pandi karek. Mutu suet lain, nak aing. Oh, cek dengan sabar. Dunia tidak sedalam kelo. Masuk tenang banget. Airnya sadar sabar. Tah no kos itu sabar. Air hilim, hilim mah. Lamun diputuskan nyeri nyeri nate nikmat. Masya Allah gusti. Horeng nyeri hati dia nikmat. Allah Allah Allah. Tah lamun diberi kayaknya di kugus Allah. Dicoba kugus Allah nyeri. Menang nikmat, karasa nikmat. Maka etak nges datona kana hil hilim. Itu nikmat. Sebab cinta mahal sekan jelata. Okos Kais dan Laila. Ya Kais dan Laila. Cenah gitu dia. Sejarah na Kais dan Laila. Luar biasa. Kais kaedan edanan ka Laila. Laila kesaru kaedan edanan ku Kais. Sampai eta Kais tanya. Hai Kais. Cek bapak aja. Atuh. Mas gue udah bikin baik. Pak. Pokoknya sama Laila masih tidak ada duanya. Selalu ngomongan mesti dek dahar Laila dek minum lah Laila dek ngom dek sarek Laila bakal tuh dek mes edan ditanya hai Kais andai kata mana di beri tuh ngejut di sini atau milih Laila milih mana sorry ya lagu baru pinak lagu baru nak lihat alhamdulillah lebuk menempel di sendal Laila lebih aku suka daripada dunia yang satu sini. Allah. Ini Laila 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 kan sendal nama Laila nama kamu ya sendal nama lain lebuk menempel di sendal Laila lebih kita di dunia jadi sendal. Kita masya Allah banget luar biasa itulah cinta astagfirullah indahnya maka para penyair-penyair sakie antara makhluk dengan makhluk lamun musuh-musuh da Allah diberi cinta musuh lupa daratan homo merenya lamun diberi karena keagungan Gusti Allah homo ditempokkan keagungan Gusti Allah buat-buat luar nana kumaha pikir cinta nana ka Gusti Allah luar biasa meren maka dijadikanlah sairan-sairan sufi itulah menggambarkan Allah menciptakan Laila tenta Laila jeung Kais itu bisa menjadikan satu gambaran. Maka lain seperti gilmamu makom mahabbah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh makom mahabbah termakna adalah Siti Rubaiyah Rubaiyah ada atau yang luar biasa Siti Rubaiyah Rubaiyah. Masya Allah nyagelis nyapinter Siti Rubaiyah Badawi yang oleh mana gelis pinter kabeneran dinya ayah pemuda namna Hasan Basri. Ayah dua Hasan Basri tirah, ayah lusuh. Hasan Basri nya pinternya kasep. Hasan Basri malamun lembang, jadi kota yang lembang. Lainan dirayu ku oleh ngerayu, awet.
Kang Hasan mampir dong di sini. Kang Hasan mampir dulu dong sebentar di sini ngobrol-ngobrol. Gadis-gadis kecil ngarayu. Tidak ada. Masya Allah. Terus pinter, asik, mengandes sama. Begitu berpapasan di Siti Rubaiyah yang ada ujah, karet. Wih, siapa gelandang? Wanita yang begitu mempesona, tak pernah jantungku, tak pernah hatiku bergetar. Tapi begitu aku tatap matanya, begitu menggetarkan. Wih, siapa? Masya Allah. Lalu bertanya kepada temannya, siapa yang tahu wanita itu? Biasa kok dengan gua hari. Oh, itu Rubaiyah. Di mana rumahnya besok? Berapa nomor WA nya? Oh, iya. Masya Allah. Pakai WA saja. Masya Allah. Ya baru cara WA. Emang kuari. Wah, kuari mana bahaya. Ngeri, kuari mau jadi kolok dia. Jadi kolok ngeri. Boga anak lelempangan keluar ngeri. Imah baik ini. Sebab mau maki-maki bisa muka onteng, bisa muka tembus. Sampai keluar negeri bisa kok imah. Pelantaran dengan nama-nama. Headphone dunia di genggamannya. Ayah di dunia mana internet, ayah Google, WhatsApp, ayah IG, mana IG ni lah ya. Mentakan kuari mah kurang tambahan, ngadu anaknya kurang tambahan. Kalau ti karunya orang anak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fi Googlina, hasanah wa fi YouTubeina, hasanah wa fi WA ina. Hasanah wafi IG-ina hasanah, belum tambahkan. Sebab itu anak baru datang harus gitu kan. Masya Allah, belum tambahkan. Punya kebawah lagi. Masya Allah, tabarakallah. Hasan Basri akhirnya datang ke Siti Rubaiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dan datang? Dari kasar. Ya ketua rumah datang Siti Rubaiyah. Ada apa? Menganjang, menganjang. Kau kenalkah dengan diriku? Tidak. Hebat. Asana sama si Un itu kenal ke Hasan Basri. Tapi ya awalnya cantik kok terkenal. Tidak. Emang siapa kau? Aku Hasan Basri. Oh, Hasan Basri. Ada apa? Terus terang aja. Kalau wanita-wanita Mesir itu pernah mengaguminku. Masya Allah. Wahai Hasan Basri, apa yang kau lihat pada diriku? Kau cantik mempesona. Di balik kerudung wajahmu tersembunyi, kau cantik alami anugerah indah. Astagfirullahaladzim. Seperti itu kah orang pintar memandang wanita yang tersembunyi pun yang cantik pun bisa melihat. Wahai Rubaiyah, itulah karakter laki-laki. Di mana laki-laki dia bisa melihat wanita yang cantik walaupun tersembunyi di dalam kamar. Buktinya bapakku mengawini ibuku karena cantik, dan yang lain-lain pun mengawininya itu karena cantik walaupun dia di bawah. Nah, apa namanya? Simbuk ibunya. Nah, laki mantap lah kaget bawa lah mengerti aja. Kemudian apa? Kemudian ayam jual geris, bawa luar diri. Nah, misalkan bapak luar diri, cek ibu luar diri. Dus! Kalau geris mah baik. Itulah karakter laki-laki. Kalau laki-laki tidak bisa melihat yang cantik, saya tidak akan mengalami engkau. Ya, karena aku laki-laki bisa melihat kecantikan di balik kamar pun. Engkau aku lihat bahwa engkau cantik dan engkau jadi gadis istri, dan engkau adalah orang yang paling beruntung. Wah, ini sudahlah kakak. Kayak pujang gak ada. Buktinya, kamu tahu Raden R. Agar ini seorang pejuang dan pujangga. Dia bisa menulis buku atau menciptakan buku. Habis gelap terbitnya terang. Kamu tahu kan Buya Hamka
Buya Hamka juga seorang pujangga bisa menulis atau membuat karya buku. Tenggelamnya kapal Pandrowi. Lalu bapak apa? Saya bersama bisa berkarya membuat buku. Buku apa? Buktinya buku nikah sama mama. Ya, masyaallah. Nah, kudu kosituran ini. Jadi ulah lah ini namanya ulah marahan terlalu kobalan. Insyaallah. Nah, cek budaya. Lalu mau apa? Saya ingin sepertinya engkau jadi belahan hatiku. Wahai Hasan Basri, hanya orang tolonglah yang menolak cintamu karena engkau tampan dan pintar. Padahal saya sedang ditarimo gitu. Begitupun aku, tapi dengan catatan apa? Kau bisa menikahiku dengan catatan apa? Pertama, yang penting dengan catatan engkau bisa menjawab pertanyaanku. Yang pertama, pertama tolong dijawab, apakah nanti aku mati bakal membawa iman Islam atau tidak? Yang kedua, nanti di alam kubur ditanya oleh dua malaikat munkar wa nakir, saya bisa menjawab atau tidak? Yang ketiga, nanti ditimbang Siratul Mustaqim mendapat kitab atau buku catatan di sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang keempat, apakah aku menyeberang jembatan Siratul Mustaqim bakal jatuh atau selamat ke sana? Engkau bisa menjawab itu, maka aku siap dikawin olehmu. Cak Hasan Basri, Pak Pandewa. Boro-boro siap ingin. Wahai Hasan Basri yang tampan dan pintar, tidakkah engkau berpikir ke sana bahwa engkau pun bakal mati, pun bakal masuk ke dalam kuburan, bakal menyeberang Siratul Mustaqim, bakal. Apakah kamu berleha-leha di alam dunia seperti itu? Ih, sungguh sadar Imam Hasan Basri, maka tobat dirinya, ibadah, jadilah seorang waliyun min awliyai billah. Namun sebabnya, sebab Siti Rubaiyah ngomong seperti itu, lain. Hai Hasan Basri, aku tidak pernah melihat ketampanan manusia. Jangankan ketampanan jagat raya tidak pernah aku lihat. Jangankan jagat raya, surga pun tidak aku pernah lihat. Karena yang aku lihat yang membuat segalanya. Maka doa Nabi ini sediakan Siti Rubaiyah. Ya Allah, andai kata ada dunia bagianku, maka tolong jangan berikan kepadaku, juga jangan diberikan kepada kiai, jangan-jangan. Berikan saja sama orang kafir. Masya Allah, hebat tuh. Ya Allah, andai kata ada dunia bagianku, jangan berikan kepadaku, juga jangan diberikan kepada ustaz kiai, jangan. Berikan saja kepada orang-orang kafir. Masya Allah, Siti Rubaiyah. Jadi doa apa? Kunaon itu Rubaiyah? Udah dibikin ke ustaz. Ustaz, lamun diberi dunia, ustaz tadi nadai kajar besinan sibuk urusan dunia. Mungkin santri ditinggalkan. Nggak sepanjang bikin baik ke kafir, kafir mah emang parantina yang nama kena gupak di dunia. Emang surga na kafir, guys. Udah dibikin. Masa. Gusti, andai kata surga ayah bagian kaulah. Ulah dibikin ke kaulah, kalau tak ayah surga. Bikin ke satu, bikin ke jelma mu'minin mu'minat untuk ke bagian surga. Masa Allah. Ditanya, apa? Tanya, ayah mana dengan mana? Allah bangkit, kandungin surga dan kandungin dunia, kandungin segala galanya. Allah berarti, masya Allah, didinyalah Siti Rubaiyah dimi'rajkan usul ilallah posisi dinama om mahabbah uftandi lewa tanding memantah bahasa lagi istighfaruka yahtaju illa istighfar. Istighfar aja lah butuh kan istighfar nih, lain kelas kurang, kelas nyana. Orang waktu popo, astagfirullahaladzim, hati mengalayat. Sini kita kemana ke kamarnya? Astagfirullahaladzim. Siapa? Bukan aku tanda, bukan. Astagfirullahaladzim. Nanya kok sebarok. Nanya kok sebarok. Ini sebagainya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
tak aja orang mah kos itu karena karena datang kali dah doang orang mah oh atau ngomong-ngomong gendes nana istighfar kayak tadi istighfarin nak etama gendes ayat itu posisi makom makom mahabbah. Nah, lamun orang les di lurus kuki gogenang kuku lama kukiai dina ruhani asup kana ruhur rabbani. Di mana eta teh tadi lamun syariat urusan jasa urusan jasmani lamun ruhani urusan kalbu karena ayana dina kalbu teh ayana marah ayana nangarna iri dengki takabur wah tek tek bengek di dinya lah anu urang kudu diolah mantakan urang teu kudu hese-hese ujian mah urang ujian ya teu kudu jeung batur jeung pamajikan teh lamun urang geus bisa ngatasi pamajikan insyaallah bisa miraj sakumaha ka kamari bulan rajab bisa miraj bagus jeung pamajikan hubungan jeung pamajikan muasal bil ma'ruf insyaallah bisa miraj teu bisa miraj jalan ieu bisa miraj ka pamajikan. Emang kumaha ke jeung pamajikan ye pamajikan teh cak Al-Qur'an nisa hukum harzul lakum pamajikan anjeun teh sawah lamun sawah hayang panen berarti gelobanan dur osna oke kudu rajin boga sawah cukup mandur kumaha panen-panen tanduran seringan cuman lamun urang hayang boga panen sawah bagus sawahna bodoh bersih ulah aya kokotor amrangna piceuna geus jukut na cabutan tah eta kakarek bakalna sawah bakal bagus hartina hartina ku urang teh sawah omehan jan mun omehan sawah mah nu boga ngalain sawahna bener teh nubukan nggak bisa kan sawah goblok sawah aing mah dulu lomba jukutan sial sawah lain sial sawah nah sial anu boga nak guna untuk nyabutan mentakan tugas anu boga nyabutan amrah nyabutan juku maksudnya ya abe mantep misalkan pemajikan jarawatan udah sih ke rumah gue disuruh jarawatan aing lain gitu bawa tah pemajikan ke salon lang pang glowing jeung pamajikan tah geus make kicker naon-naon skin care tah gitu atuh ke pamajikan bakal ngeunah bener teh nah insyaallah tah pamajikan terus moal di sanang dur lamun ieu teh candi waluku waluku ke moal ka setan dur lamun candi jaruk di jaruk jeung lamun candi lemah tanahna kakarak bisa ditanduran bagus tanduran anak hatinya pamajikan ya kudukun emas lengkak ulah kasar maka lama ulah kasar ulah diberikan kilesan berikan apa? Mesin cuci nah, balik ibu kenapa ya tak? Mesin cuci wih papa mau mesin cuci mesin cuci lengkak mama besinan kasar kena menyekolkan dia ke papa pan al kasar mah getek teh lembut nak enggak kan beli mesin cuci lamun kira-kira di daerah ini panas mesinnya keluar indung kesang beli kipas angin oh mesinnya kembung beli ke AC tis masya Allah kayak pemajikan indah mantap bener gak nah itu tuh tugas lelaki masya Allah insya Allah karena ini kan nah, karena sudah gitu mual bisa melakukan barek, lakukan dari cahaya sawah bere cahaya abeh memberikan kenang keteduhan abeh memberikan kesejukan bere cahaya tuh, abeh kawah nabak bagus, hati nak atuh sanggis dari bawah pasalon dibeli kereta, bere kesejukan, duit lah ke warna biru, ke warna-warna biru kamu udah bulan puasa ke mama iya 20 jutanya jam sebulan puasa baik kamu lah gitu abe udah gawe udah ibadah dekat-dekat kakak di masjid itu udah ditayangan nih itu 20 juta kakak di sikap di masjid sebulan ulang nayangannya emang bapak bukan nih bapak ibu bapak 20 juta bapak kayak kayaknya tenang baik nah udah ditayangan di masjid baik udah tempat-tempat aja
Nah, boleh bapak mah. Boleh. Bere indah, mantap kan? Mantap kan toh? Kayan, kayaknya bakal memberikan kedamaian, kesejukan, adem. Dari tahun berarti tet adem rasanya. Yo mau nyarekan buki nita buki merek cilok atau apa? Puyang tak? Puyang, mantakan kalau tidak puyang awak emak. Oh, mau dinyeritin mau lah. Wah, awak pasal sekali dinyeritin. Bahaya. Lamun awak mau dinyeritin, kata jantung mah panas. Hati apa? Panas, lain lagi sedangkan jantung dekat susu. Sedangkan di susu air teh susu. Teh susu bagaikan santan, lamun santan digolak-digolakkan. Jadi naon, galeng? Galendok, jadi bengek. Wah, kan jangan disakiti. Kalau wanita disakiti bakal sakit hati, susunya nggak golak jadi galendok. Kalau diserut bakal jadi bengek. Maka ayat istilah tetek beng. Ya kan? Tetek bengek. Teteknya bengek, lain catena bengek. Tetek panas jadi galendok, diusap usah lakinya jadi bengek. Kalau kayak laki bengek, ya sih suka nyerahkan bawa jikan. Cara ganteng-ganteng disedot oke. Okay. Oh, mbak. Lamunnya aduh. Subur. Subur. Adem susun lagi tempat Alina merengkal jadi bunyi. Tempat Alina tunduk kehendak jadi nangga koro banget. Atroba. Dia coba lah insya Allah ini umur 50 tahun susunan naik ke luhur. Karena senang. Waduri. Coba diurang, orang kena umur 30 tahun. Beuh, ai susu mah gede, ai geus ditangkarakeun. Atuh kuna geus diplukna. Salah bapana tadi urusan. Gitu mah kelesep, urusan de. Ini mah kula disalahkeun tarana, nu salahkeun bapa. Bapana masyaallah. Nu paling penting masalah bil ma'ruf jeung pamajikan adalah urang teh ya tadi geus kudu daek ngabersihan sampahna kudu daek geus ngalunyukeun yeuna ngaranna teh tetanggana bari ngabersihan cai kaduana urangna kudu siap jadi tong sampah. Lamun jadi lalaki kudu siap jadi tong sampah hatina. Lamun eta sawah keur kaujana miceun sampah eta urang kudu siap nampung sampah pamajikan. Lamun teu sanggup urang pamajikan buang sampah, urang nutup, pasti sampah bakal berantakan ka imah tatangga. Aya di dieu. Hatina mau pamajikan keur marah, urang siap menampung amarahna. Lamun jeung teu bolong nutup, nampung tatangga ya bari ngopi terus. Indah. Tapi lamun belakangnya masih ada penyakit. Maka eta sampah bakal kata tangga di mana status. Waduh punya suami kayaknya kebelet jok. Saaaaa ada suatnya wong kabe. Suatu kabe lu buka status. Emang ada apa? Geblang suami saya emang. Oh nyaretakan, nyaretakan, nyaretakan segala macam. Ternyata sampah-sampah itu ulah sampai keluar. Pokoknya mbak daripada ditunjukin status atau baru bikin pamajikan tetangga, mendingan siap buka undang-undang tumpuk dudai. Ini dengan lala kita, jawara sama kos itu. Tiga orang mau nyaretakan pamajikan, gak mau. Dalam sebut jawara, ngesya dengan ngomong kain sabda etna. Tak sama bapak melalaki, hidup belang. Ini basi ini tuh mesti hidup belang daripada lu hidup kan. Bapak mah tuh cukup biji. Laki emang jantan mah tuh. Oh iya lagi ini lo tinggi. Iya dengan itu ya. Al-Quran mulai gitu. Tangkihu ma tawabara kumminan nisa imasna wa sulasa wa ruba. Itu mana nanti hijirah ke tiga wala. Tidua? Wala. Untuk dihiji. Kenapa? Atau hiji? Atau ngapa? Jadi itu. Disebut laki mah dua. No. Wa in khiftum an la ta'dilu lamun sian boga panjikan dua mun sian boga panjikan tilu atau opat hiji bae berarti pam lalaki boga pamajikan hiji pernah takut anu boga pamajikan hiji pernah daek teu ibu boga pamajik dua salaki pernah kok teu gagah
Itu ya, satu tadi makan bapak di ngecat bagi ini, mau ngecat belajar bayar sering ngecat jadi ngena bang bo. Masya Allah, tabarakallah. Tuh, lamun geus mulai diolah tangeunaheun, lamun diolah mah karena naon pamajikan loba cara ngaya pisakeun, loba ngomong kieu kitu, salaki siap nampung itu nuduhkeun lalaki teh boga ilmu tur boga hilim tur geus disian ku hikmah. Tah, ujian mah geus bae hayu bae tenang bakal itu ngaranna geus boga hikmah tereh naikna di masyaallah. Mas bahala cerita abah. Ya ibu deh, bukan sahaja, macam ni luar biasa. Cak pamajikan nanti, kaji, iya sih kena wajib macam, karena penting di sini banyak. Hai, iya, nama nama kan dia uminya, umi, ayah ikut andil, itu lah, nama panggil dapur, kasur, kumur. Tidak ikut anda. Oh, iya. Tes. Kita terengajar, begitu pulang ajar dia termasuk. Ni mana iya termasuk. Tak. Kurang gitu. Kayak beli kongkong mau harus 100 gram. Atau kira-kira dia yang ini nak. Muter kira-kira tu. Atau awak memang tu panas 100 gram makan itu. Abis. Glowing. Abis mantap. Sabar. Terus sabar. Imah yang dibalikin, kamu tu balik. Cik, kita tu, kekekekeker, kalau dah sama. Baiklah, mengikut masuk terus kami ikut dengan dua bawa. Cik, cik boleh? Aduh, siapa? Kudunya kau baik pengajar mata digaji. Untuk ayah, bel, bupati mah tu, gaji senangnya untuk dia akan dibikin, gak betul. Sebab dah tawakal tu ala Allah bupati. Eh, tertolak makanan gaji, nenek. Lajar nggak sih nanti aja lah, kak. Lah daripada ngadengin khotbah pemajikan, haji di kamar majlis. Begitu majlis pulang di majlis, pemajikan anak benar. Nanya ke anak, misinya kemana? Ya tadi meja, pakai baju, itu ada nyisa sedikit sambil ngobrol. Tapi keluar kemana mau? Ji, gara-gara, ada emas ya tuh, jadi kiri. Lah, datang waktu asar ngaji deh. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon. Maaf ini paslon bangun. Oh bangunnya, itu kan lah. Nah itu kan paslon. Paslon lepas di alun-alun. Dibaca paslon lepas di jalan. Mau dibaca paslon lepas ke uli. Cak saat itu kan jadi kike. Coba tangan Mas ya. Maghrib libur. Tersandi pun kan gigi biasa maghrib libur gitu. Isya libur. Jangan. Penting ke pagi. Terus mana? Terus mana bae. Kan pulang gitu. Lain gitu ceknya. Jadi acak-acakan ringan. Mun acak-acakan biasa ringan. Esyak pemain itu yang ini. Kan cina pulang tidur andil, cina pulang tidur andil dengan santri. Astagfirullahaladzim, orangan pamajikan dia sangat ikutan andil. Bisa sila teger kiai magahat santri dalam pamajikan lagi ikutan andil. Dia andil kuda, jajak ini. Kiai harus tunjuk dia. Kamu pamajikan aku mau berperang. Mantak rajin ngaji nanti laporek atau pamajikan so soalnya tu kabeh ayah hikmah dibalik segala galanya jadi indah. Maka lamun datang ke hikmah dibongkar kabeh dimulai ujung takabur ya jauh segala macam nak bakal masuk karena ruhur rabbani. Lamun datang ke ruhur rabbani itulah bisa mikrat dari Allah Subhanahu Wa Taala kos katuan Syekh Abdul Qadir Al Jai. Lagi sok dengan nandang tak bisa itu gotob gotob rabani walarifil somadani Allah gotob gotob rabani walarifil somadani.
pantas tuh syabukan mirat mirat. Masya Allah berjubah di Rusya Allah saku maju junan orang ini mirat maknya pangkang jentea mirat kaluhur sanggusna mirat kaluhur berjubah di Rusya Allah dina alam ilahiyah lain murah berarti Allah itu lain dina alam ilahiyah sanggusna berjumpa kanjeng Rasul balik diberi oleh-oleh sholat cekan jentea Gusti iya oleh-oleh sholatnya no jangan makan jen apa no abis bisa mikrat terus anjir anjir lah jemput langsung ke mereka Jibril langsung kan dia berjumpa tapi umat anjir lah melalui kendaraan sholat sholat orang masuk sholat berarti lah murah mikrat orang berdoa sholat sholat kamu orang serajin sholat berarti orang di mikrat coba di jenis sholat Allah tengah-tengah tengah lalu batalnya lama tenar mi'raj Masya Allah oke cara sholat menunggu mi'raj melalui sholat kumaha Tuhan Syekh Abdul Qadir mungkin bisa mi'raj leluhur ke Gusti Allah melalui sholat begitu datang ke pejengan Gusti Allah dan Gusti Allah wahai Abdul Qadir bangun anjing untuk ayat pertanyaan mohon Gusti isan sok nanya Gusti kumaha lamun hayang jumpa jeung Gusti as-salat salat tanya deh salat nu model kumaha Gusti anu bisa mikraj melalui salat salatun laisa fiha siwaya wa sahibuha qaidun anha wa qaidun fiha salat na anu babeneran teu aya nanaon hanya kaula jelema anu salatna adalah tenggelam dalam salat lembur kabeh jeung salat jadi ulah salat ieu Allahu akbar ulah ingat kasembahan Allahu akbar ulah ingat kaeta ulah mun salat ieu kana lantah salat beberapa situ kira-kira kumaha lah Masya Allah pantas Tuhan Abdul Qadir nah di sana kaluhur lantaran salat teh geus laisa fiha siwaya di drop salat tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala sakumaha ngeunget ibadah ka anna kata eta datang ka dinya masyaallah moal bisa ka kurang mah lamun can datang ka nu ruhul rabbani mata kan geus tigala ruhul hewani geser kana ruhul ruhani dina ruhul rohani geser kana ruhul rabbani takar kurang bisa ladat ibadahnya tapi ulah ngetikan teh urangnya sebenarnya mau sholat mi'raj mi'raj cuman mi'raj dalam syariat buktina urang sholat awus hayang minum begitu udah sholat hayang minum ucai ucai ini tuh ya sholat lah salli tala syai Allahu Akbar ya budak kata saya minum tah minum di meja ini sasa berani tetap sholat minum entahlah tuan atau salah kita sholat Allah pemajikan dan kata ah dan sholat Allah orang pemajikan harus janji kan harus jadi buru buru ah siap harus kemana kita lana biar sholat kira kira itu baik deh mau nanggesen sholat deh nanggesen sholat deh lah doa memangsa orang ngintar sholat walaupun tuh sasa bunginu ngintar sholat nangarana awas sasa embung dahar urang keur salat di geroket embung ngajawab kulantaran urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah jabuktina urang teu minum coba lama urang teu ngarasa dideuleukeun jauh meuli Gusti Allah Akbar tenang kan tapi urang teu leuk berarti urang ngarasa dideuleukeun oh geus ngarasa dideuleukeun mah ngancan menang ladak nah jadi di makam syariat mualaka menang ngarasa ladak ibadah dah sampai senang itu set mantap dan kurang sebab kurang mual birik day bakal balik ke alam akhirat set mau asup aja lu kurang sabu maha nungusi tahlila kurang dihaulah asup aja lu kurang lamun bagus bakos almarhum almarhumlah puguh kurang yakin dia memahit bagus jelas meninggalan lagi ayah-ayah pendiri pendiri nang pondok pesantren ya seperti itu ya Masya Allah lama orang nyaritakan kiai mah panonan ditanya ku malaikat mungkar nakir dina
salah satu kitab anu ditembongkan ke Roma, aya seorang kiai mau dikuburkan, terus ditembok ku ahli nasa dikumat cebanya nih kiai nggak jawab malaikat mungkar nakir begitu datang dan gom udah enak biasa tugas bertanya tanya boleh tanya bisa bang bangkrut terus aman nabi dan selanjutnya hei kata mungkar nakir saya mau pertanyaan menunggu hebat di situ tekan aja ya dinas bahasa kakak ada masalah apakah pertanyaan mereka pas gitu namanya aku lah tekan sama coba tuh ngada pinteran deh lu udah rilis deh di cepat ketemu nak kita kata lagi coba tuh lah itu tekan tekan pertanyaan dia tekan iya ketika belajar ke Ustadz mimiti ke Ustadz di pagahan teh wujud kidambako mukhalafatu ilhawa bisi ya itu nyeritakan tentang ketuhanan Allah nyeritakan tentang kan dia lebih Muhammad teka itu mah kemudian pesantren di pesantren di dalilan itu teh pas itu wujud teh kemarus balik ke imah disebarkan di eta pagawen ulama hari-hari waritanya tuh pagawen TK amat sih coba gue enak nurung-nur nahese kek Masya Allah ya kenapa tuh nurung mah konsep mah usmi doang mister gitu mah akhirnya bapak balik ke ibu gusti ayah hamba gusti terus ya setugas terus ditanya yuk mari ke mari ke mbak pertanyaan TK itu kan lu ada emak lu ada hese kan kek kenapa dan menjawab eta alim ulama kaula. Yes. Kita bersenang-senang. Masya Allah. Orang yakin almarhum almarfur lah. Begitu dihudan itu mereka menakir. Begitu bangra buka. Ya, enteng amat. Nah, saya betul. Udah karak mondok pertanya. Menunjuk lah ke kiai. Apa nah enteng ini. Yakin insya Allah. Maka enteng. Malaikat mengatakan dia lumayan iya utama ya ya selesai pas kurbah lagi ya baca terlalu Allah tapi tetap banyak baik Masya Allah tabarakallah tinggal orang datang ke mana ya orang mungkin bakal terus digiringnya ke malam kiamat ke alam masa di alam masa bakal halal ibar buku lamun bagus menang kulangan katuh lamun jorek dikelencah lamun huring di sekafir dipotong gombang ribut jadinya lamun ada buku catatan alam mun bagus-bagus bunga kamu jorek oh ribut oh ya umur ya kan ya mama osin mbak tahun kekejangan tuh enggak Masya Allah ribut karena ribut itulah buat yang recok maka dikunci kumis ke Allah semuanya cepat ya mana kumu ala afa ihim batas hadu alu diluhum dimakanu yak sibut pagi cepat maka bakal jadi saksi kabeh tempat-tempat yang pernah orang didatangi. Lamun orang pernah mau simba, simba nak jadi dihidupkan orang jadinya di dekat tangkal awi. Bet, tangkal awi. Eta tempat tangkal awi ngomong. Bangun jadinya, ada simba kau kan jadinya. Astagfirullah. Nak kita dah hilang tempat-tempat yang dipakai di luaran di ngaji. Nyaksian itu tempatnya kemarin dapat nyaksian kita tahu kaulah nyaksian bahwa si Denudin pernah hidup di tempat kaulah ngaji Masya Allah tabarakallah indah kan indah jawabannya yang menyakfirul marhum min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani kelepah dirinya sarian anak sian kapan-kapan izin bapak bapak sian kapan izin pamajikan taruhan itu lamun memang asal bil arna itu bagus beda jeung kos tadi kan bagus makan seperti sawah teh indah di itu dia moal lupa moal mantap lupa boga masalah encan anggis coba lamun begitu ditimbang ku malaikat nimbang amal set jeung pernah kenca pernah kenca ya di salah nimbang kan tiba sore ini nimbang deui cai tetep pakai jeung wah naraka yang set jadi sakit kehala Allah kehala atau sepuku jore mungkin ada kehala Allah kehala itu sama tak ya Allah kehala jangan tak nyatanya
bukan ulah kakak kabel orang tak tentang apa baturan ke siapa buka batur sah membuka baturan ustad itu sih ustad tu pernah buka baturan belum yang malam di dunia menempuh ustad mengatakan sih cerai ini yang Rasul ini iman tak Ustaz iman tak Rasul Muhammad Masya Allah cocok-cocok banget pulangkan yang gaya tak malah itu mau ribut lah kan yang gaya siapa lagi kamu kurang sekali ini Muhammad buah ini yang gaya Allah belum mengadainya Muhammad dan gak datang Masya Allah begitu buah yang datang enak ya enak iya timba amal goreng ini besar itu anak si orang mana nak? Orang mana ni? Orang peroy? Orang peroy? Atau kena jo? Iya tak, soalan kadang-kadang dah kadang untuk masa ke semua. Ayat tak? Ya, sudah mau bilang. Sudah mau bilang mana kalau dah dah. Tu siapa dia? Siapa malam? Mabir ni mau turun baik lah, masya Allah. Ini kalau rakam macam mas, masya Allah. Katakan dia Rasul, hei mereka tidak suruh kata jadi siapa dia jatuh tenang Muhammad menjadi tanggung jawab barakat asal pantai di sini Masya Allah tuh masalah indah dan orang bawa kata ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syafaatul pembangke huwal habibul ladhi turja syafaatu likulli haulin minallah walimu tahami wal habibul ladzi ialah Muhammad sang kekasih Allah alladzi turja syafa'atuhu yang diharapkan syafaatnya nanti dia mengil fazail akbar Masya Allah jadi sang pembela mudah-mudahan orang kalian mendapat syafaat di junjungan orang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang taran namun jelma menang syafaat di kanjeng Nabi kajen dosa na sabu salau kajen dosa na sakolong Allah nanaona lamun kanjeng Nabi datang untuk memberikan syafaat karena kanjeng Nabi adalah khairul anbiya wal mursalin wa khairul taqwalain dan khairul taqwalain yeah. Bagus-bagus ciptaan Gusti Allah dan ciptaan hatta alas Allah maka lamkan di ini sebutkan perpangan maka Allah disebut goreng mudah-mudahan sekali ini orang kabehan menang syafaat di kanjeng Nabi orang kabehan indung bapak orang bulu orang melakukan rekam buru-buru orang kabehan di hijikat di bawah bendera kanjeng Nabi beserta para ambiya wal mursalin para suhada wa salihin diberangkatkan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan maut husnul khatimah membaca kalimatun thayyibah la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan mungkin digaulah dicukupkan sedikit baik apa seperti ini ya mudah-mudahan ayat manfaat nah ampunan besar ayat kesalahan hadana Allah wa iyyakum ajma'in wa alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.